Apa ini motor? Nggak bisa dibelok lagi. Waduh, ini motor malah belok. Tunggu lagi. Motor itu jalan sendiri ngejar orang itu. Pasti ini gara-gara jenglot. Emang ada apa sih? Dengar-dengar Bu Gita punya jenglot. Bahkan sudah ada yang jadi korban katanya. Lebih baik kalian pergi dari sini. Karena apa yang diomongin warga itu bohong, gak ada bukti. Pasti kedua jenglotku marah gara-gara kedatangan ustadz ini.